sekarang lebih kalem, lebih smooth. Kalau waktu pacaran kan masih banyak pencarian lah, dia juga masih kesana kemari. Dari sejak kenal, pacaran, kemudian sampai sekarang menikah, perubahannya selalu mengarah ke proses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Drugs, tetap balik lagi drugs. Itu yang paling aku takutin karena anak-anak sangat-sangat berkaca sama kakak ya, bapaknya. Bangga ya, mereka sangat melihat kakak sebagai figur yang bangga banget lah mereka, gitu sih. Informasi harus benar, harus jelas ke anak-anak. Mereka juga tahu mana yang baik, mana yang buruk kalau kita kasih informasi yang emang benar-benar. Sebenarnya sih untuk khawatir berlebihan itu juga kita nggak mau ya gitu kan. Tapi menjadikan pengalaman dulu itu jadi pelajaran gitu. Lebih bagaimana kita mencegahnya, yaitu memberi pemahaman-pemahaman ke anak-anak gitu soal itu. Sebagai seorang istri, aku bangga bisa sampai perkawinan kami yang 20 tahun ini kami lewatin. Aku bisa bertahan, bantu kakak terus di jalan yang sampai RMP sekarang dia. Iya bangga, siapa yang nggak bangga? Musisi atau bukan, sebenarnya pekerjaan sama aja sih. Resikonya juga banyak, resikonya juga sama. Tapi hal yang paling membanggakan adalah ketika musik, buat slang itu bukan cuma musik, tapi ada bentuk sikap. Itulah sosok perempuan hebat, istri dari para personel slang. Mas Ivan, boleh minta tanggapannya itu bagaimana setelah mendengarkan pesan-pesan dari para istri? Ya, alhamdulillah ya, ternyata kita udah bisa sampai di sini sekarang. Udah bisa bertransformasi lah orang bilangnya. Ya, kita tetap mencoba menjadi yang lebih baik lagi sih. Kedepannya juga kita masih banyak PR-PR ke depan untuk, karena kita punya anak, iya. PR kita itu, kita untuk memberikan contoh, membimbing dan mendorong dia menuju masa depan. Mempersiapkan mereka ya, Mas Ivan. Oke, nah sekarang mau tanya juga ke Mas Bim-Bim, seberapa besar sih peran mereka dalam kesuksesan karir slang? Iya, besar banget ya, Ternyata kita laki-laki berlima ini. Rockstar berlima cuman, ini. Cuman bisa main band, cuman bisa party, tapi yang mengendalikan kita, anak-anak kita, yang mendidik anak-anak kita, yang mengatur arah kehidupan itu ya istri-istri kita. Kalau nggak ada mereka, mungkin berantakan kali kita ya, Van ya. Dan ya, tangan perempuan tuh benar-benar magic yang buat kita fokus, akhirnya bisa berpikir untuk masa depan, masa depan, masa depan.